Oh, enggak apa-apa itu anugerah. Mungkin tanggapannya kayak Niki soal adanya nih. Anugerah. Kalau gue sih cuma bisa bilang, Billy mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik, yang bukan cabe-cabean. Gue bingung itu anak mau cabe-cabean melulu deh. Kalau gue udah bilangin cabe-cabean ya udah menyangkut siapa-siapa serah di luar diri aja, lo kan paling pinter. Ya, didoain aja. Tapi Bang Billy sendiri udah pernah cerita belum sih kan itu? Orang jatuh cinta itu repot, diajak ngobrol. Dulu ceritanya malah cuman buat collab. Dulu dia pernah cerita, dia mau collab YouTube. Cuman disuruh bayar. Gue bilang, kok bayar Bang Billy kalau collab sama dia gitu? Dia gak tahu gue segala macam ini. Akhirnya gak tahu jadian, gue juga gak tahu. Gue udah lama gak kontek-kontekan sama dia. Dia kan kalau nyari gue kalau udah susah. Emang iya? Oh gitu. Dia tuh gue sayang kayak adik kandung loh. Lebih parah, adik kandung gue aja masih pakai iPhone 8, dia udah iPhone 11 Pro Max dari gue. Oh. Berarti semenjak deket sama Ahmad sama Lopi ini gak pernah ngabar? Enggak, dia waktu lama yang dulu juga begitu. Ya sama udah, makanya mudah-mudahan Billy gak dapet cabai-cabian lagi. Tapi ngeliatnya sama Amanda gimana, cocok kan di mana kenikin nih? Ah gak tau gue, entah juga setahun, dua tahun. Tadi curhat lagi nih. Coy. Emang begitu, tak? Emang waktunya cuma segitu, gak bisa lebih. Lu lihat aja, lu kalkulasin aja semua. Karakternya Billy yang gimana menurut lu? Ya anak muda lah ya Bang, ya, anak muda lah. Didoain aja lah, doain mudah-mudahan jodohnya kan gitu, yang terbaik lah. Ya pernah nanti kalau udah khusus hukum lagi, menurutnya Bang Fahmi. Udah gitu aja. Kalau di mata kandiknya sebagai kakak gini, sama yang ini kira-kira bisa ke jenjang yang lebih baik? Bapak panjang aneh gitu? Enggak lah. Kalau kakak bukan ngedoain. Enggak, ya daripada gue doain orang, mending gue doain diri gue sendiri, ya kan? Udah tahu gue lagi banyak masalah juga. Gak ada niatan buat nyariin jodohnya? Enggak lah, dia kan juga bukan adik gua kandung gitu loh. Hidupnya dia lah. Oke, sip. Oke, thank you. Dadah. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng.